Nih guys, warnanya guys. Wow. Tuh. Kita buka ya. Beuh, durian sultan bosku. Totalnya di harga 6,6 juta rupiah. Wah, cakep. Durian, duri hitam. Wah, ternyata isinya cakep. Ini Musang King, ini duri hitam. Welcome back to my YouTube channel. Alright, durian duri hitam, durian Musang King, ini totalnya di harga 6,6 juta rupiah. Wow. Harga yang cukup fantastis untuk sekelas durian duri hitam dan durian Musang King tentunya ya guys ya. Kita akan lihat bersama-sama seperti apa isi dalamnya. Kita mulai dari yang durian duri hitam. Ini Musang King yang pertama, ini Musang King yang kedua, kita geser, dan ini Musang King yang ketiga. Kita mulai. Buah pertama, beratnya di angka 2,9 kilo. Apakah isinya bagus? Market check, let's check it out. Beuh, pisaunya tajam, setajam kelakuan mantan. Ha. Ini guys, tandanya ada bintik hitam seperti ini. Toh. Kecil mungil hitam pula ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan seset ini serat jalurnya. Toh, guys, tuh. Yang ini juga. Kita seset ya. Lalu kita congkel pelan-pelan. Bismillah. Wow. Nih guys, warnanya guys. Wow. Tuh. Kita buka ya. Beuh, durian sultan bosku. Totalnya di harga 6,6 juta rupiah. Nih, dalamnya seperti ini ya guys ya. Cantik banget. Mantan kumpul kalah cantik ya. Nih. Yang ini nih, yang diharapkan di rumah jangan ngiler ya, teksturnya sangat creamy, keriput. Ini rasanya manis, creamy, lembut, lumer, dan ada semburat pahit karbonasi tipis tentunya ya. So sadap, so mantap toh nih. Buah pertama lolos sortir. Okay, kita tutup kembali. Kemudian kita lanjut cek buah yang kedua. Apakah isinya sama seperti buah yang pertama? Ya, namanya buah, tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Alright, check it out. Ini guys, tandanya tetap ada bintik duri mungil berwarna hitam. Bismillah, semoga bagus. Kita seset serat jalurnya yang ini. Yang ini juga ya guys ya. Nih. Kita lihat. Bismillah. Wow, ternyata isinya juga sama ya guys tuh. Mirip kue dalamnya ya. Warnanya orange tuh. Orange tuh. Guys tuh. Sangat cakep bener yang ini juga nih. Keriput oren, isinya mantul, mantap betul. Kita tutup kembali. Kemudian saatnya kita lanjut cek durian Musang King. Ini beratnya di angka 2,9 kilo. Apakah isinya bagus? Just info untuk semuanya, buat kalian para pecinta durian dimanapun berada. Jadi durian Musang King ini sudah memasuki akhir musim ya guys. Untuk warnanya pun tidak secerah ketika masih panen raya. Kita lihat yuk. Bismillah. Semoga isinya bagus ya. Semoga isinya bagus guys.
Coba buka. Wow, isinya bagus. Tuh guys, warnanya nih. Berwarna kuning. Tuh. Isinya cakep ya, walaupun tidak secakep seperti yang biasanya. Biasanya lebih cerah warnanya ya. Tapi ini sudah lumayan bagus karena buah di akhir musim. Lolos sortir. Buah pertama. Kemudian kita lanjut cek buah yang kedua. Ini beratnya di angka 2,7 kilo. Apakah isinya cakep? Langsung kita lihat bersama-sama. Kita buka ya. Bismillah. Wow. Wah, ternyata isinya ini juga bagus. Tuh. Dia lebih kering dibanding buah yang pertama ya nih. Mantul. Mantap betul. Kita tutup kembali. Kemudian saatnya kita lanjut cek durian Musang King yang ketiga. Ini beratnya di angka 2,5 kilo. Buah terakhir, semoga bagus. Check it out. Nih. Kita seset. Yang ini juga kita seset seperti ini. Bismillah. Wow. Ini guys, dia lebih kering, keriput. Ini keriput kering ya guys tuh. Yang ini nih. Cakep bener. Durian Musang King. Mantap. Durian Musang King 3 buah dan durian duri hitam 2 buah. Totalnya di harga 6,6 juta rupiah atau 6 juta 600 ribu rupiah. Siap kita kirim ke Bekasi. Dan sekarang saatnya kita lanjut unboxing durian untuk para customer tercinta. Let's check it out. Okay, welcome back guys. Ini ada durian duri hitam, durian duri hitam, dan ini durian Musang King. Saya akan unboxing dulu ini yang pertama, beratnya di angka 2,5 kilo. Apakah ini isinya bagus? Kita potong tangkainya. Harganya di angka 600 ribu rupiah per kilo. Siap. Ini punya Pak Yoyon. Nih guys, warnanya ya. Wow. Ini nih. Wow. Dalamnya berwarna orange. Montok sekali yang ini. Wah, isinya juga cakep. Durian duri hitam ini yang pertama. Okay, lanjut kita cek Musang King. Ini duri hitam, yang ini Musang King. Apakah isinya cakep? Kita buka. Wah, ternyata isinya cakep. Tuh, kuning. Kita buka. Kita susun. Mantul, mantap betul. Ini Musang King, ini duri hitam. Halo Pak Yoyon dan teman-teman. Selamat datang. Ini durian duri hitam Blackton dan durian Musang King-nya. Nah. Langsung. Aku coba Musang King-nya. Oke. Gimana? Gak berubah rasanya? Enggak. Mantap. Mantap. Duri hitamnya, Om, langsung. Atau nanti? Nanti aja. Oke. Langsung duri hitamnya, guys. Nikmat. Sabar.
Mantap, terima kasih Pak Yoyon ya. Durian duri hitam untuk Kak Devi. Kak Devi, selamat datang. Coba dulu nanti Kak ya, kalau nggak enak kita ganti dengan yang baru. Buh. Hei, kayak kue dalamnya. Tuh. Buh, 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 buh. Iki warnanya durian duri hitam. D200 atau Oci. Cakep. Ya, mirip-mirip. Betul. Mari silakan dicoba satu dulu. Siapa yang mau coba? Omnya. Mbak Devi. Ayo monggo. Ambil Om, satu Om. Beuh. Angkat. Oke, Om. Hah? Creamy. Cocok, Om. Bungkus, mau makan di sini? Oke. Kita tumpuk ini. Siapa mau? Omnya enggak mau? Monggo, Pak. Oke. Setelah ini baru nanti musang king. Biar balance rasanya. Tuh, guys. Durian duri hitam. Matur suwun, Kak Devi.